Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So kepada anda yang baru sampai di YouTube channel saya, jangan lupa untuk tekan button like, button share, button subscribe guys. Alright, so hari ini kita nak buat video unboxing guys. So hari ini saya tak berseorang kan, so saya ada sahabat saya Faiz. Faiz, hello. Right, so hari ini kita nak unboxing. Kalau korang boleh tengok kat depan saya ni, kita ada sebuah gaming chair Thomas. Alright, so kalau korang nak tengok unboxing ni, korang guys stay tune, comment kat bawah, like dan share guys. Alright, let's go. Get started. Kita kena buka benda ni guys. Saya tak sabar nak pasang benda ni sebenarnya, walaupun PC tak boleh buka. Okey, jom. Mari kita buka. Dah lama dah kita menantikan benda ni. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, tunggu Pak Is. Lama saya impikan nak pakai PC game ni. So Pak Is akan tolong saya pasang lah. Kalau nak saya buat sini memang tak jadi lah. Jadi jadi kursi makan ni. Jadi kursi makan ni. Kalau boleh tengok sini, ni ialah Blaze X Pro guys, daripada Thomas. Okey, kita tengok dulu Pak Is apa dia punya warna. Sempoi. So colour ni memang lawa guys. Sebab yang ni fabric, and ni dia ada macam leather lah, macam racingnya seat. Ala-ala racing kan. Ni kalau kita aku pakai ni Faiz, kita boleh pergi ke syurga tau. Boleh buat F1 ni. Tak dapat beli GTR, dapat beli kursi macam GTR pun jadi lah guys. Sempat sia. Okay, kita tengok apa ada dalam kotak. Okay, yang ni dia punya tempat duduk lah. Style kak. So shout out to Faiz kerana dia tolong saya pasang. Kalau tak selalu memang saya duduk, saya tak boleh pasang. Okay, material dia pun nice tu. Yang ni dia punya tempat duduk. Tempat duduk kan Faiz kan? Jom kat sini, dalam ni ada apa lagi ya? Dia punya armrest. Ni tak ada apa. Ni tapak Sulaiman. Kau kenal ni Sulaiman? Kau kenal Su? Tak jadi dua pancelan aku. Ni tapak dia. Yang ni dia punya tempat duduk lah. Lepas tu dia ada apa lagi bagi dalam kotak? Dia punya aku rasa dia punya pillow ni. Rasa Melayu dia Tuli eh. Kemahiran hidup tu dia awak. Ini dia punya pillow dia. Jadi tengok. So dalam kotak dia tu je guys. So jom kita pasang. Excited nak pasang benda ni. Itu apa Faiz? Ni sesuatu dia punya buat tak tangan. Okey, jom pasang. Punya kotak besar, ini saja barang dia. Mantap. Ini dia punya menu cari-cari pemasangan dia. Tapi kalau nak test, kita tak nak tengok pemasangan ni. Kita buat pada tau. Pada tau. Jangan tak jadi Faiz. Nanti aku. Pasang kaki dulu ni.
rasanya tengok apa pelawa tu kau boleh pasang dalam. Sampai kita tengok Pak Iz kan, berapa lama dia pasang? Setengah jam. Nampaknya dah separuh tapak dah jadi. Separuh tapak. Yang ni dah pasang. Cun. Oh, sekejap je guys kan. Kita tinggal yang ni je guys. Apa-apa kejap lagi. Barang dia tinggal ni ke? Nampak easy pasang. Tapi kalau saya seorang pasang tak jadi. Pasang ni. Pasang yang tu. Okay. Jadi kita tengok dia punya result macam mana. Yang ni nice lah. Dia punya material kat sini dia macam ada ni PU pun ni, PU kat leather ni. So dia half leather ni. Orang kata kalau kereta-kereta racing ni Alcantara, tapi ni bukan Alcantara, ni fabric. Kau dapat Alcantara bukan harga dia lah. Harga dia RM529. Kalau Alcantara, fuh, padu mat. Boleh advice eh? Kita siap lah ni. Dia punya quality nice lah. Dia ada 3 material. Tapi 2 tu yang leather. So yang ni leather dengan fabric. Saya nampak yang ni sebab dia ada tuntun colour lah. Lawa. Saya lawa. Yang ni pun dah lama dah sebenarnya launchi. Dia ni nampak dia leather. Tapi saya minat yang ni lah sebab dia punya seal ni ala-ala macam dikaru. Wow. Masih impression dia, wow. Amazing kan. Aku tinggal nak pasang cover ni. Aku settle lah. Oh, dia cari dulu. Kau yang cari dulu. Pukul tak pukul ni? Pukul kan. Sekarang dia punya armrest ni. Leg rest ni. Memang sempol lah. Tengok Avengers. Barik hidung mestilah lah, selesa lah. Sebab kalau leather kan, satu saya tak suka leather. Kalau dia lama-lama dia keras, nanti dia tengok kulit-kulit dia merapak. Dan fabric ni dia ada juga kelemahan dia. Kadang-kadang boleh terkoyak kan. Tapi kalau panas, contoh kalau bilik panas dia tak rasa lah panas lah. So dia sesuai kemas. Ini baru dah boleh jadi pro player. Siapa nak main Valorant? Live. Saya wakil kapal ni. Saya tak main. So ni dia punya bantal. Bantal dia letak kat sini ke? Ini dia bantal. Bantal ni untuk dia punya support belakang. Ah. Okay. Ini.
Kita ni kita masuk ya. Saya sekarang yang ni payah sikit nak rasa. Tak tahu lah, sekolah dia mungkin pendek kot. Sekolah pendek je. Sekolah saya sebelah ni. Alright guys, kita tengok kita dah siap. Okay, test sikit Faiz. Baring. Ya, yeah, baring eh. Okay, baring. So ni, dia boleh baring sampai habis. Kaki boleh buka Faiz. Okay. Insyaallah. So dia boleh baring guys. Ini macam kalau tengok movie. Faiz takut-takut, oh, relax. Baring awak. Pusing sikit Faiz, pusing-pusing. Ya, saya pusing. Mari go. Tengok guys. Kok. Terbayar betul. Ah, memang steady weh. So dia punya dia boleh up and down. Okay, dia boleh up and down. Ah, so dia boleh lipat yang tu lah. Memang stand. So, settle guys. Mau cari buat tu. So yang ni pun boleh naik turun. Yang ni susah ni. Dia naik turun. Guys, memang selesa lah. Lepas ni editing buat kerja macam ni. Okay. So saya rasa sampai di sini saja video saya. Kalau korang kalau suka video ni, tolong like, share, komen, subscribe guys. Alright. So sampai sini kita punya unboxing. Kita jumpa lagi pada next video guys. Terima kasih guys. Bye. Assalamualaikum. Peace.